Di Sultan Hamengkubuwono siapa? Kita mau ke rumah Sri Sultan Hamengkubuwono. Ayo sini ikut. Sekarang ini kita udah beli tiket, sekarang ayo kita masuk. Nih teman-teman, tiketnya satu harganya Rp8.000. Oh, ada Bapak Abdi dalam. Nggak, Bapak. Dia ke rumah raja, ayo sini masuk. Mendengarkan penjelasan dari keraton. Itu melalui undang-undang pemerintah. Tapi sampai saat ini memang salah satu kriteria istimewanya kan enggak ada pembelian. Ayo. Ayo. Kita ke museum batik, ayo. Ayo, siapa mau ikut? Ayo. Nah, ini ada Sang Adiwira Sri Sultan Hamengkubuwono II. Jadi kalau yang mau masuk ke sini ingin tahu dalamnya apa, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Tiketnya tiket khusus. Nah, dan isi. Itu ada magnetik, ayo seksana. Proses 3 bulan tulis tergantung motifnya, Mbak. Kalau motifnya jarang ya, Mbak, sampai 3 bulan. Oh, Masya Allah. Ini yang menyebabkan harga kain batik tulis asli mahal. Okay. Ini bolak-balik kok, Mbak. Bulannya dari sebaliknya. Menikon apa, Bu? Menikon apa, Bu? Canting. Canting. Matur nuwun, nggih. Nggih. Kula lanjutaken malih. Nuwun, Ibu. Nggih. Nuwun dhumateng satos, nggih.
masuk ke museum batik, tapi di sini kita enggak boleh merekam apapun yang ada di sini. Oke, teman-teman. Yuk, masuk yuk. Ini, sini. Takut. Enggak apa-apa, sandalnya dipakai. Dipakai aja. Anjir. A few moments later. Cuma untuk mainan meledak ini kan pakai minyak tanah bisa. Kan minyak tanah gagal. Oke. Okay. Teman-teman, ini adalah meriam zaman dulu ya. Satu untuk mengusir penjajah. Wow, Masya Allah. Sesak-sesak. Kain batik yang untuk upacara depannya. Kalau mau ada labuan, ada jamasan peta. Ini ada. Boleh. Foto boleh. Di foto boleh, enggak apa-apa. Apa sayang? Berbegan. Oh, ini apa ini? Coba, ini boleh itu? Bisa tanya sama bapaknya? Bapak, ini gambar apa? Ini ada tulisannya ini. Bunyinya ini. Kan tapi udah Jawa. Bisa? Prabu Rama. Niki. Berarti Niki. Nah, ini sa ada ininya si Sinta. Proses caos dahar. Para abdi dalam keparak sedang mengantar makanan untuk sultan. Caos dahar ini selalu berlangsung setiap hari pada pukul 12 siang, tidak peduli sultan sedang berada di keraton ataupun tidak. Iya. 25 kilo jaraknya. Oh, Gunung Merapinya. Nah, kalau sekarang Gunung Merapi memang baru mengeluarkan lava pijar. Iya. Kenapa? Let's go. Tulisannya. Let's go, katanya gitu. Kakak jawabnya apa dong? Let's go. Let's go. Masya Allah. Waktu menjadi jahat berapa itu kalau menyetir ini.
keluar keluar. Tapi pengawal itu kan pangkas kan sudah kewajiban, jadi untuk keamanan dan jauh. Teman-teman, terima kasih sudah ikutin kita jalan-jalan di rumah Sri Sultan Hamengkubuwono. Sekarang aku mau main-main di luar sini dulu. Ayo sini. Ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel ini biar bikin videonya makin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.